warna dia. Sedap ni. Tadi ni eh. Tak lawa dah. Oi. Ya, siap. Dah balik. Assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Ya. 9 hari bulan 10 eh. Bertemu lagi kita pada hari Ahad ni. So sekarang ni jam belum lagi pukul 6, masih belum masuk subuh lagi. So nak ke mana kita awal pagi macam ni? Alright, pagi ni kami nak pergi tengok awan nano. Abak kata kami rider kalau dapat nak dapat awan nano yang cantik kena keluar awal pagi. So harapnya dapatlah kita tengok awan nano di pagi hari nanti eh. So jarak Ayer Wang tu dari hotel kami, Sea World Long Hotel, tak adalah jauh sangat. Sekitar lebih kurang dalam 30 ke 40 km je. Tapi rasa macam jauh juga tu kan. Alright. Tak apa. Nanti kita orang akan solat dekat masjid sebelum simpang nak masuk ke Ayer Wang tu. Dan selepas solat subuh kat situ nanti kita akan mendaki sikit lah, naik ke tempat parking nak ke Ayer Wang tu. Alright. So tak apa melengahkan masa, jom kita melengahkan masa atas motor. Alright, jom kita menuju ke Ayer Wang dan kita akan solat subuh selepas ini. Bye bye. Minutes later. Hujan, guys. Hujan. Aduh, tak ada tia nampaknya eh. Sebab awan nano jadi awan nonok. Tak dapat nak tengok lah mungkin sebab hujan. Mungkin kita try pergi juga. Tengok suasana atas je lah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Ada ni. Kalau kita rasa boring, kita boleh pergi Nuri Getah. Nampak? Orang nak pergi Nuri Getah ni. Nak Nuri lah pun. Hujan. Inilah dia panggil lumrah. Nuri Getah. Di Thailand ni, kita tinggal sekejap dekat rumah orang ni. Alhamdulillah, baik hati dia, kita tumpang bertedur, dia buka kat lampu. Baik lah. Wah, ada lampu lah. Baik lah. Okay, kita akan tunggu hujan dia. Kita akan pergi. Kita akan terus pergi ke masjid sembahyang subuh. Kita tengok macam mana. Kita try mungkin naik atas sekejap, tengok suasana dia. Waktu nanti kita turun balik, kita shoot pergi atas pula. Pergi terus pergi 100 corners. 100 corners ke gua. Yeah. Alright. Alright, guys. Hujan dah reda sikit dah. Rasanya kita orang masih ada masa lagi ni nak ke Ayer Wang ni. So jom kita teruskan perjalanan kita ke Ayer Wang. Dan lepas ni kita akan solat dekat masjid satu tu eh, yang sebelum naik ke Ayer Wang tu. Alright, jom. Sempat lagi ni. Apa yang aku perasan lah kat sini kan, kalau korang tengok setengah-setengah lampu jalan tu, yang kat tepi tu, ada yang color putih tu. Sekejap, mana eh. Tu dia warna putih tu. Tengok betul-betul. Dia macam unik sikit lah. Dia guna macam lampu Kalimantan tu. Ya, dia ada dua mentol setiap lampu tu. Memang sekali tengok memang lawak. Dua kali tengok nampak unik. Pakai lampu macam tu mana nak terang sangat, kan? Aduh. Baiklah, selepas beberapa minit perjalanan tadi, kami sempat singgah di Masjid Samar Khitam untuk solat subuh. Selesai solat, sempat juga kami rehat-rehat sekejap. Okey, alhamdulillah selesai sudah solat subuh kat Masjid Samar Khitam tadi eh. Dan sempat jugalah kami borak-borak dengan penduduk tempatan kat situ tadi. Yang bestnya kat area sini, rata-ratanya penduduk kat sini dia bertutur dalam lorak Patani ialah eh. Dan lorak tersebut hampir samalah dengan lorak Kelantan.
So mudahlah untuk aku memahami diorang, dan diorang pun faham jugalah apa yang aku cakap. Okay guys, kita memanjat bukit sekarang ni. Kita naik ke atas, dan nanti kat atas nanti kita boleh parking motor dan naik tutup untuk ke tempat tengok awan dan alright, jom-jom kita. Okay, so simpang ni kita belok kanan eh. Okay dah, dah tak jauh dah. Sikit lagi mau sampai. Kat depan sana tu, sikit je. Dah nak sampai dah ni. Okay, sekarang kita dah berada di tempat nak naik. Macam tuk-tuk lah, untuk naik ke atas. Dua kan? Boleh, tak ada. So nak naik ke atas, dia ada dua cara. Okay, alhamdulillah sampai juga di kaki Gunung Irau. So ada dua cara nak naik lah. Ya, tapi dulu boleh naik kenderaan sendiri, tapi sekarang tak boleh. Yeah. Kita parking kat situ. Dia nak naik atas, sama ada naik motor ataupun naik dia punya tuk-tuk ni lah. Bayaran 30 baht, lebih kurang RM3 atau dalam Malaysia dalam RM5 lah satu kepala eh. Satu kepala. Naik, turun, harga lain-lain. Okay? Alright, telefon lah bunyi. Ni alam. Alam dan manusia. Kita jumpa kat atas. Alright. 15 minutes later. Bila kita sampai, boleh kata start atau lawal, saya start terlalu lewat. Ngam-ngam dah time. Tapi ada mesti ramai yang gila orang tengok. Ratuk menjujuk kereta. Duduk kita. Boleh naik. Yang penting sikin boleh naik sini. Oh, harap-harap ada sikin. Harap-harap ada sikin lah. Okay. Oh, kena dia. Dah orang ni. Tadi orang ni eh. Kita dekat dalam kutu sekarang ni. Kayak siap. Dah orang ni. Nice lah corner dia. Wuih, sejuk lah. Kat mana ni? Okay, selamat datang ke Switzerland. Kampung saya lah. Kampung lain saya. Okay, ini bukan di Milwaukee eh. Di Ironwang. Tapi, kita bukan tengok awan nano. Tapi, kita tengok awan nano. Tapi, ini dah terlebih awan lah. Kita sampai pun, boleh kata bukan awan sangat. Pertengahan lah, tengok orang dah ramai dah. Beratur macam apa lah. Kalau macam aku sampai tu, memang paling awal lah. Itu pun beratur pun dah sampai dekat separuh pintu sana dah. Tapi awal sangat pun kalau dapat view yang cantik okey, kalau macam ni awal sangat pun nampak, tak nampak apa pun. Ini cuma macam ulat daik tau. Ulat daik. Nanti bila misai dah basah. Pun ada rasa. Oh, ramai beratur pusing balik. Ya, baru masuk bangunan. Masuk bangunan pula kena beratur lagi isi borang kan. Dia isi nama. Isi nama. Tempat tinggal apa semua. Alamak, surat menyurat. Menyurat, postcode. Kalau boleh, ayo website sekali lah. YouTube, jangan lupa like, komen dan subscribe. Channel kami ada BFTR dan NMS Blog. Okay. Okay, sekarang dah setengah jam kita buat tu. Dia memang datang sini nak batuk sebenarnya. Nanti ke 30 minit. Jom balik. Aduh, apa macam ni? Kita ada banyak masa lagi babe. Ya, hotel Sea World Long kita dah di extend kan dia punya pinjaman. Jadi kita tunggu jelah. Kita makan angin kat atas. Tapi perut lapar ni. Perut lapar tak apa. Kita tengok orang makan ni. Oh, sedapnya. Kita nak bagi anak kucing makan tau. Kita dia menyusu. Okey, sekarang kita dah masuk. Kita kena beli. Ini macam slipper. Dia macam kasut lah. Untuk nak preserve dia punya lantai lah kot. So, kita pakai dulu. Allahuakbar. Okay. So sekarang kita dah boleh masuk.
kita nak jadi sihat kena naik tangga. Ah, tapi pun tak tahulah. Dia kata ada masalah. Ah, pelan-pelan dah. Pelan-pelan. Dia nak yang paling atas ke apa? Ah, naik paling atas tu. Oh, tak apa. Boleh punya insya-Allah. Rugi je datang je jauh. Ya, selepas berempat memanjat tangga yang agak tinggi, sekarang kita sampailah pada dek yang paling tinggi lah. Tapi sekarang ni macam tak nampak apa lah. Dipenuhi dengan awan yang agak tebal. Okay, so lihat di belakang saya ni pemandangan yang sangat indah. Apa ni kat sana? Aha, pandangan sangat indah. Yeah. So, sepatutnya ada awan nano lah atau awan karpet di belakang kita ni, tapi tak nampak sebab kita ada pemandangan yang lebih indah, iaitu awan tebal dan juga awan kurus. Nah, nampak tak awan kurus di belakang saya? Ya. Yeah. Okey, jom kita tengok yang dek paling bawah. Oh, tu dia. Lama kita matahari dah keluar tapi masih sama-sama, tapi saya ada matahari yang lain. Kau ya, lah matahari, matahari. Kau lah matahariku, sinar mawar kehidupan. Ya. Itu yang dipanggil cuci mata, cuci hati. Cuci minda, cuci jiwa. Minda. Ayo kita turun. Dulu belum habis lagi untuk buat video. Oh, okey. Makan dulu. Okay, sekarang kita berada di tingkap paling bawah lah. Dek yang orang kata skywalk. Skywalk Ayawang. Kat sini kita boleh tengok juga awan. Dan yang paling bestnya kat sini, nampak ni. Dia punya lantai dia kaca lah. Yes. Sekarang ni inilah dia awan karpet. Sepatutnya kita nampak satu lapisan, tapi dah jadi bukan karpet dah. Ini awan asap. Awan bergulung. Awan bergulung dah bercampur semua, jadi tak nampak apa dah. Oh. Tapi tak apalah, kita dah sampai sini. Tapi cuma pemandangan pun cantik kat sini. Pemandangan pun cantik. Okey. Cantik. Kalau cantik, ambil. Kalau tak cantik, buang. Okay. Sebab pemandangan yang cantik tak nampak sangat, yang lagi cantik tu nampak. So yeah, ambil yang lagi cantik lah. Okey. Dah nampak dah sikit-sikit. Nampak sikit-sikit dah. So sikit-sikit lah. ไม่ต้องทำยังไงมีเพียงแสงดาวนำทางแม้ดาวหมดฟ้าเรายังมีรักนำทางไปหากฉันและเธอมีจุดหมายที่เดียวกันเราสองคนได้บ่อยบินไปAlright guys, selesai tengok awan tadi. Awan tak ada, yang ada hanyalah kabus tebal je. Pagi tadi hujan lebat, sebab itulah awan nano tak ada. Okeylah, so sekarang kita nak ke Yala pula. Nak ke kedai makan santai budaya. Katanya kedai tu pun viral juga tu. Hihihi. So, jom kita ke sana. Tapi perut lapar ni. Jom kita cari makan dulu. Alright guys. So, sekarang ni kami tengah mencari kedai yang boleh kami singgah eh. Nak makan lah. Lapar pula. tu dia. Ada satu kedai tu. Nampak macam boleh singgah tu. Jom kita U-turn dulu. Nanti kita stop dekat kedai tu. Okey, jom kita U-turn kejap. Kita stop kat sana, nanti kita makan dululah. Lapar dah ni. Jom kita Thai food ala Thai.
Thai food ala carte. Salah baca pula. Nasi goreng ni. Nasi goreng. Ada nasi goreng. Sama lah. Sama lah. Tapi saya nak buat pedas sikit. Pedas sikit. Dia kurang. Boleh lah, boleh lah. Pedas juga. Pedas lah, cuma boleh. Tak, telur, telur mata. Telur nak telur? Ah, boleh telur mata. Boleh lah. Air teh or ais? Teh or ais. Saya we. Teh or ais ni teh or beng. Tak, teh or beng. Betul tak? Betul, betul. Saya we teh beng lah. Teh or beng tak? Teh beng. Teh beng. Teh beng. Cahin, cahin. Ah, mana lah. Cahin. Cahin, teh beng. Okay, sekarang kita dekat mana ni? Eh, hey, mana? Hey, we are in the middle of nowhere. We don't know where are we now. But we are heading to the location yang kita nak pergi ni, iaitu Banglang Dam. Cuaca nampak okey lah, walaupun tak panas sendiri, tapi betul. Nice. Nice lah. Nice lah. And then lepas Banglang Dam, kita akan naik atas lagi. Kita nak cari gua. Gua tempurung. And then lepas nanti kita akan naik lagi ke Santai Budaya. Naik lagi. Yalah. Hari ni kita akan try semaksimum mungkin lah. Yalah. Okay. Tapi itulah, kita kena top up minyak. Ah, tak apalah. Minyak tak cukup. Tak cukup eh? Minyak tak cukup ke. Tengok lah. Tambah apa? Ha? Tambah apa? Okay, tambah dalam RM5. Ha, lupa tadi. Perjalanan tadi ke sana. Kita jumpa satu roadblock lah. Oh. Dan juga komando. Dia tahan kita lah. Dan dia, kita bagi kita sama. Untuk pasport apa semua. Dan dia check. Tanya lah. Berapa state ni. Berapa lama dan nak pergi mana. Kita cepat je lah. Dan bagi je nama. Jadi kau yang masuk ke Thailand, kalau menghadapi situasi macam tu, jangan takut. Yang penting sekali bawa pasport ke mana-mana. Dan kalau dah paling bagus sekali, buat insurans siap-siap lah. Betul. Dan bawa pasport ke mana-mana, white card sekali, jangan tinggal. Sebab in case macam ni lah kan, dia akan sasarkan kepada orang-orang luar macam kita lah. Dia kata yelah, tunggu makan, lapar. Betul. Siang tadi tak makan. Tapi besok nanti kita check out, kita akan sarapan dekat kedai sebelah tu, nasi kuning. Kita akan check out lambat sikit lah. Betul. Tak lama sangat lah. Ada check out lambat sikit. Kita akan keluar daripada tempat ni 4-3-4 petang dah boleh dah sebenarnya. Betul, je. Betul. Okay, tu dia Raja-Raja Malaysia. Ya. Yeah. Nak pergi ke dam semua. Tak. Oh. Kijang SRK 600. Tadi eh? Mana dia orang dari laju ni ambil. Sama tak? Sama. Terima kasih. Ayah dia dalam. Buah ayah potong. Duduk mana ayam ni? Mana tu? Ni ayam dulu. Nyam nyam jadi sehat, nyam 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 rasa hebat seronok makan sayur hari-hari. Ya, jumpa lagi kita. Oh, penduduk tempatan potong aku. Belakang dah ada helmet dah. Yeah, betul lah. Alright, perut dah kenyang, hati dah girang. Jom kita ke Yala. Aku tak pastilah minyak motor aku ni cukup ke tak. Harap-harap cukup lah. Alright, so cuaca sekarang ni aku tengok mendung semacam je. Macam nak hujan ni. Mungkin kejap lagi kita orang akan mengalami kebasahan lah kot. Tapi tak apa, ride tetap on. Jom kita. Kalau perlu berhenti, kita berhenti. Kalau tak perlu, kita teruskan. Okey, jom. Kamera rider kat depan tu. Alright, jom. Okay guys, so jom kita teruskan kembali perjalanan. Tadi kami berhenti kejap sebab depan nampak macam hujan lah. Tapi nak kata tak hujan, gelap gila kat depan.
So kami berhenti kejap lah dekat satu nak kata wakaf macam bus stop. Tapi nak kata bus stop, lokasi dia tadi dekat Selekoh pula. Entahlah, takkanlah bus stop dekat Selekoh kan. Nah, aku pun pening. Okey. So kita teruskan kembali perjalanan kita menuju ke Banglan Dam. Dah sempat ke tidak tak tahulah, sebab sebelum tu kita orang nak ke Santai Budaya tu. Santai Budaya ni dia macam satu kedai makan lah yang agak viral juga. So kita orang ingat nak ke sana. Lepas ke sana kita orang nak ke gua pula. Bukan gua nasi bagus, tapi gua apa tah nama, lupa lah. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Kalau sempat kita pergi ke Banglan Dam, kalau tak sempat tak payah pergi lah. Jom kita teruskan perjalanan kita sambil-sambil menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Oh cantik betul lah, hijau je. Alright, sekarang kita dah sampai masjid apa Nur Huda. So kita dah siap solat kat sini. Hujan lah. Aduh. Okay, manakah ada cuaca macam macam makin okey sikit, tapi walaupun masih ada hujan, kita teruskan je lah perjalanan kita sampai ke Santai Budaya. Alah-alah sampai basah terus lah. Lepas tu kalau dapat kita pergi ke gua tu lah, cuba tengok macam mana kan. Kadang-kadang hujan macam ni, tengok sana. Sebab rugi sebenarnya kalau yalah, dah sampai kan, dah sampai sini, kita dah sampai tahap ni, dah patah balik, dah rugi lah. Okay, so kita berada di Masjid Ulu Senayan. Berhati lah, dah pegang masjid ni, kita semayang tengok cantik dia punya ukiran buluh. Ada buluh sebagai macam tanda di masjid ni lah. Jadi mereka yang tertanya-tanya, apa bukti kawasan ni Melayu ramai kan? Kita ada masjid banyak kawasan ni. Dia macam ala-ala kita pergi Kelantan lah kan? Lebih kurang sama lah macam tu. Nampak gadis-gadis bertudung labuh banyak. Sini memang majoritinya Muslim lah. Di kawasan area masuk ke daerah Yala, Naratiwat, Patani, majoritinya Muslim di selatan Thai . Jangan tak tahulah. Jadi apa aktiviti kita depan ni? Ya, kita akan teruskan perjalanan kita ke atas. Kita akan pergi terus ke Santai Budaya. Ya. Kita masuk ke gua tu cuba, dan kita patah balik ke sini lah. Okey lah. Kita pergi Santai Budaya dulu lah, tengok apa dia. Kita balik tengok gadis-gadis. Bertudung labuh. Jom. Sini anak daripada sini pelik sikit dah. Bukan pelik lah. Mungkin dia nak tunggu jemaah datang. Jadi azan 12 minit, setengah jam kemudian baru iqamat, baru nak sembahyang. Lepas tu tadi tengok masuk dalam masjid, tengok imam dah sembahyang ke, siap ngaji. Rupanya iqamat lambat sikit 30 minit lepas tu. Okey, jom. Okey, jom kita menuju ke Santai Budaya. Lebih kurang dalam setengah jam lagi daripada sini. Kita jumpa selepas ini. Okey geng, hujan dah reda. Jom kita ke Santai Budaya. Rasanya tak jauh sangat kot. Kamera rider cakap tadi dalam setengah jam je sampai lah Santai Budaya. So jomlah kita ke sana. Sambil-sambil kita tengok keadaan sekeliling. Jalan basah ni. Kena hati-hati lah supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini. Ada kenduri kahwin lah. Ni kalau makan kat sini best kat ni. Tu dia. Ada pengantin lah. Pengantin lelaki tak nampak pula. Terasa juga nak merasa kenduri kahwin kat sini. Tapi tak ada jemputan. Apa boleh buat kan? Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Dah tak jauh dah. Katanya kamera rider setengah jam lagi. Hai, Afsan slow ni kamera rider ni. Laju sikit. Afsan. Jalan. Oh. Hey. Hai.
Alright, pagi-pagi tengok buaya. Kita dah sampai ke Santai Budaya. ni tempat makan minum je sebenarnya. Tapi konsep dia tu konsep ala-ala kemelayuan sikit. Ayo kita cari jom. Air. Jom cari air, jom. Okay, sekarang kita dah ada di sampai juga di Santai Kebudayaan. Kebudayaan. Kau Budayawan. Sila Majid lagu Sila Majid. Kau Budayawan. Okay, so alhamdulillah kita datang sini makanlah lagi. Tadi dah makan, makan lagi. Perjalanan yang jauh kena diserikan dengan makanan. Ya, makan dulu. Ini dia tapi, samosa intikan. Unitnya kedai ni. Dia macam ada satu bangsal bentuk rumah Melayu lama tapi dia dah jadi macam apa tak tahu. Dah macam pondok usang, pondok buruk pada. Inilah pondok buruk. Pondok buruk reketek-reketek ni. Tempat ni kalau datang awal mungkin dapat tempat behal bawah tu kan, bawah bolong kan. Satu hujan. Satu lagi hujan. Kalau tak hujan, perfect. Kita boleh duduk makan kat atas ke bawah ke tepi ke tepi jalan tengah jalan ke. Tu dalam sungai yang ada. Dalam sungai yang ada. Okey. Alright. Enjoy your food. Jom. Makanan kita dah sampai. Ini bukan Santai Budaya. Ini Santai Buaya. Tahu buaya? Buaya tunggu lama baru boleh makan. Ini dah betul orang kata kan. Servis dia lambat sikit lah. Especially dalam menghidangkan makanan. Aku tadi tengok kat depan tadi macam nak ambil dia makan kan. Lambat gila sampai. Macam-macam ada juga. Macam-macam ada nasi. Ini set. Set lauk ayam gulai . Ini kata tadi 80 baht. 80 baht dia bukan 8 ringgit lah. Tapi aku dengar macam 16.60 baht. Tak tahu bang. Aku tengok. Alam tak dia. RM8. So boleh kata set murah lah sebenarnya. Kalau ikutkan kalau kat Malaysia set macam ni kurang-kurang pun dalam 14-15 lah. Lebih kurang jugalah sebenarnya. Lebih kurang lah. Sama je lebih kurang kan. Air sama. Tak ada beza apa. Buah peria . Ha? Ada buah peria. Oh betul. Peria katak. Lemak. Tahu lah, jarang aku makan buah peria. Aku kenal. Ini bukan mana-mana ada ni. Ini macam-macam ada. Ni pegaga ni aku kenal nama dia kecepir. Kecepir. Ini apa ulam aku tak tahu. Ni ada apa ni macam biji selasih. Biji getah kan? Biji getah. Getah dia ni apa dia ni. Okay, kita tunggu air dah sampai lagi. Dan lepas tu kita boleh bedal lah. Okay. Memang ride kali ni ride sampai makan, ride lagi sampai makan. Jauh bau. So kita jumpa dekat gua pula lepas ni. Gua pula alamnya. Hujan dah berhenti. Alamnya boleh masuk gua. Gua tuntun. Jom kita saksikan gambar-gambarnya. Alhamdulillah kita dah sampai. Okey, kerang. Alhamdulillah. Kerang rebus. Kita dah sampai bukan di Gua Kota Gelanggi . Korang pergi Kota Gua Gelanggi. Itu ada apa? Tak ada apa. Ini babe. Kerang Cheng Cave. Kerang Cheng Cave. Okey, so boleh letak motor kat bawah ni. Nampak motor aku dah kotor. Okey, lepas ni kita akan bawa naik atas balik. Aku pun rasa macam nak berak sebenarnya ni. Jomlah kita masuk. Tak tahan nak berak mana. Sakit perut siap nak berak. Aku tak tahu makan apa. Okay, so aku rasa banyak makan lah. Banyak makan tu satu hal. Betul. Sekarang ni trip yang kedua lokasi kedua Bangalan Dam tu tak tahu jadi ke tak. Tapi sekarang ni aku dah dapat apa yang kita nak. Gambar dekat sini. Yeah. Okay, lepas ni kita tengok macam mana. Kalau rasa hilang sakit perut, kita pergi suruh Bangalan Dam berak kat sana. Kalau tak ada, kita patah balik. Teruskan perjalanan kita balik ke Betong. Betul lah. Berak kat sana lah. Tengok lah Bangalan Dam tu. Tengok lah. Okay. Alright. Okay. So, okay. Tak ada apa lagi. Ambil masa sini 5 minit. Alright. Macam nak kencing. Tapi aku tahan ju je, bud. Aku pun rasa nak kencing nak berak ni. Kalau nak kencing sini, air mengalir tak apa kak? Air mengalir tak apa.
patut kat air mengali kan. Kan. Alright. Bismillah. Harapnya tak ada apa lagi. Ada tempat duduk sebenarnya kan? Eh tapi kan sini baru pukul 4 dah. Pukul 4 waktu kita kan. Tapi dah macam pukul 6 tengah. Tahu tak apa? Ada kita je dekat sini. Oh, bunyi. Tahu tak apa. Alright. Itu saja. Okay. Enjoy the scene. Guys. Alright guys, so sekarang dah jam 4 lebih dah. Rasanya macam tak sempat nak pergi Bangalan Dam sebab tempat tu macam nak kena jauh masuk ke dalam. So selepas bincang dengan kamera rider tadi, kami ambil keputusan untuk balik hotel sajalah. Sebenarnya kalau tak hujan ni, banyak lagi tempat menarik yang boleh kami lawati. Contoh macam pusat Bandar Yala, Bangalan Dam, Taman Bunga, tempat merendek, Taman Skodeng. Banyak. Tapi tak apalah, mungkin esok je lah kita sambung. Terowong komunis pun kami tak sempat nak pergi lah. Esok je lah kita pergi sana. So jom lah kita balik. Kamera rider pun dah nak berak lah tu. Dia sakit perut dah. Jom lah balik. Okay geng, dah hampir 6.30 petang dah. Alhamdulillah, akhirnya kami dah selamat sampai ke Bandar Betong lah. Bandar Betong. So, kami akan balik hotel dulu lah ya. Nak rehat-rehat kejap. Dan mandi-mandi lah kejap. Badan dah berlengah lah ni. Tadi kakau lah kena hujan. Dan mungkin lepas maghrib nanti, kami akan keluar lagi untuk cari makan. Dan mungkin juga kami akan singgah kejap lah dekat kedai Abang Zan. Kita lepak kat sana lah kejap. Okey lah. So kita jumpa malam nanti eh. Bye bye. Kita jumpa malam nanti. Sebelum makan malam, kami singgah sekejap kat kedai biker station Abang Zan. Sementara Kamen Rider pula nak tampal stiker beliau kat situ. So, jom kita buang masa dulu kat kedai Abang Zan ya. Okey. Tadi kita dah lepak lama dah kedai Abang Zan. Jom kita pergi makan dah. Lapan. Ni Abang Zin. Abang Zan. Abang Zan. Kenapa tu? Abang Zai. Oh, gila sejuk lah. Pukul apa ni? Weh, pukul 10 lah waktu Malaysia. Sini baru pukul 9. Awal lagi kan? So, kita pergi makan dulu. Nak kau jalan lah ke? Makan ni lah kan. Okey. Kita order dulu, order dulu. Makan apa? Tadi kita bergelap sekejap. Sekejap lama saat. Okey, sekarang buat ada di restoran Minangkabau. Restoran Pak Kapau. Okey, so kita makan malam dekat ni, nama kedai tak tahu apa. Apa? Tiba ada perencah Maggi masuk kotak. Dia Zimbo. So yalah, jumpa dibagilah sijil penghargaan ride 100 kona daripada Bandar Betong sampai ke jambatan di Pangan tu, jambatan panjang tu. Dia katalah kita dah melengkapi laluan tu, bahkan kami dah sampai ke Bandar Yala di rumah Mat Kilau yang ada yang ada misai macam Wak Doyok tu. Sampai situ dah. Patutnya itu lebih daripada 100 kona. Itu 180 atau 200 kona lah. Tapi tak apalah, satu kona pun okey lah. Okey, kita tunggu makanan lah. Kita tunggu makanan. Aku order nasi pakapau. Ponik boleh order nasi goreng petai. Dengan petai. Dekat Jasin mana? Tak lama. Dia buat dekat Jasin ni, dekat sini lain. Dia petai petai yang dari kita tempat kat kampung. Dia petai jalan. Mata dia besar. Dia beli ambil kat situ.
Okay, so macam biasa air terbaik cair. Tu yang terbaik lah, cair lah pilihan lah. Kalau rasa korang ada diabetik, jangan minum. Tu je kawasan. Kalau tak ada diabetik, minum lah sampai kena diabetik. Alright, okay. So tunggu makanan. The supper day. Oh, air kosong. Eh, aku ingat ni. Air suam. Aku ingat ni tempat yang aku apa lilin tu tau. Tapi sumbu tak ada. Sumbu dah hilang. Mana sumbu dia? Sekali aku tengok, eh, hey, air suam. Kecil. Eh, suam betul lah. Suam eh. Suam betul. Saja je dah ni kan, sebab kita minum air sejuk balas dengan air panas. Ha. Kita ada air yang kurang sejuk kat sini. Ya, okay. Ini untuk diletak di sini. Okeylah. So, apa pun kita makan. Oh, buka mulut eh. Selera. Belah mulut. Ah, oh, minum teh ais. Oh, cair yang padu. Lupa kena godak dulu. Okey. Tengah jam makanan aku baru sampai. Makanan kamera rider tak sampai lagi. Yelek. So, kita tunggu pula makanan kamera rider. Air dia dah habis separuh lah. Cair dia habis separuh. 15 minutes later. Yeah. Akhirnya kamera rider punya makanan sampai. Terima kasih ya. Oh, ini sosial dia. Apa ni? Nasi berbentuk apa? Saya tulis apa? UOI. Ultraman Itramin. Apa ni? UOI. UOMI. UOBI. OBI? Oh, UOVI. Oh. Kawan. Ingat ke OBI ya? Oh, bila OBI boleh makan yang kita kat sini eh? Ada. Oi, OBI. Oh, OBI. Cepat-cepat renew pasport. Ajom makan. Apa sangat lah ni? Ini je yang dimasak setengah jam. Ini je. Aduh, setengah jam. Aduh, kacau. Banyak dia masak. Makan dulu lah. Okay, selesai sudah kita dinner. Cik, dinner ni. Dah hampir pukul 12 lah. Ada dia, sakit lutut. Terima kasih buat Bro Zan kerana sudi memayungi makan malam kami pada malam ini. Semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rezeki yang bertambah-tambah. Ada nak balik lah. Tak ada dah masa ni. Perut dah kenyang, mata dah ngantuk. So, tibalah masanya untuk kami pulang ke Hotel Sea World Long kami. Badan dah penat dah ni. Seharian kami berjalan dan disimbahi hujan pula tu. Kami nak balik tidur dah ni. Jutaan terima kasih buat Abang Zan kerana sudi belanja kami makan malam tadi. Terima kasih juga kerana sudi melayan kami borak-borak sampai malam. Hahaha. Okay guys. Jumpa esok pula ya. Bye-bye guys. Assalamualaikum.